Kalau apa Didin sendiri? Nah, anggapannya tentang netizen-netizen. Enggak ada netizen, enggak ramai, Bro. Nah. Oke, kita lagi kedatangan tamu sama ini ada beberapa ini yang viral-viral di Jawa Timur ini. Mas pakai Regina. Pakai Regina. Pakai Regina kan lama. Enggak gini loh, Mas. Dulu kan alasannya yang pertama kan apa? Musim pandemi. Ah, musim pandemi. Ya. Si Ari ini udah 10 kali mungkin ke bengkel kita. Oke, oke. Saya jawab lagi ya. Kadangkala itu memang ada konten yang harus super bentar, cepat. Bentar, mic-nya belum hidup. Oh, belum hidup. Ada konten yang memang harus super cepat update-nya. Iya, siap. Dengan posisi di Banjarnegara, narasumber utama saya ada di Jawa Timur, jadi memang kendala di situ memang. Ini sekedar usulan, Arya. Iya. Buat Auto Info, ah. Iya. Mungkin 1-2 kali nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan gitu, ya. Itu sama halnya kurang... apa ya? Kerang Abdul. Iya, Kerang Abdul. Sebelum lebaran lah. Main lah. Main deh. Untung saya nggak kepancing-pancing. Batu sering dipancing ini? Sering. Kalau Bos Sinton ini sering dipancing sama netizen-netizen, kalau Bos Sinton ini menanggapi netizen itu seperti apa, Bos Sinton? Seperti kekasihku. Dibalesin semuanya. Aduh, kalau apa Didin sendiri? Nah. Anggapannya? Tentang netizen-netizen. Gak ada netizen, gak rame, Bro. Aduh. Selama beberapa bulan ini kita, apa ya, netizen bilang negatif. Aku santai apa enggak? Santai kan? Iya. Jadi gak ada yang masalah. Gak ada yang dimasalahin. Kalau ada yang bilang, Oke. Gue ngeredah nggak kemarin, ngeredah netizen nggak gue? Ah, ngeredah kak. Wijaya ikut beruntung di Barbari itu apa nggak? Aduh. Jadi kayak sepertinya kayak Auto Info ini juga kayak memanas-manas ini juga ya kan? Kan kasihan juga ya kan? Dua bengkel ini, dua si Joli ini ya kan? Ya. Nanti itu biar jadi rahasia. Tapi Bos Sinton ini ada apa? Greger enggak pengen ngelawan Barbara? Kan sudah ngomong saya enggak mau kalau Mas Didin belum siap. Oke, karena enggak mau manfaatkan keadaan ya. Tapi kan banyak dibilang kan Abah Didin kan banyak dihujat ini. Sampalah. Iya. Saya dihujat. Dia sendiri yang ngomong. Iya, dari baru keluar berondong udah dihujat. Aduh. Ini dihujat, tenang. Tapi alhamdulillah kaos lancar. Lancar. Apa Dinan? Alhamdulillah, 1 bulan ini 3.000 piece. Wih. Padahal itu masih kalah skor ya, 3.000 ya. Coba menang. Pak Tua, jangan gitulah Pak Tua. Kasihan lah Pak Tua. Aduh.
ini manas-manasin Pak Tua ini. Aduh. Oke. Kita tanyain gimana Brondong Proyek sama Barbara? Apakah welcome kalau misalnya Oto Info datang ke bengkel? Welcome, Mas. Monggo. Kalau misalnya adsennya gede nih, minta apa ini? Tapi ini janjiin ban Midas 2, kalau nggak dibawa, iya. Oh, bawa, MD 2. Kalau untuk Barbara apa? Barbara apa sih, Pak? Blower lah satu. Jujur, kemarin kita dibelikan Ari apa? Blower ya? Blower. Selepas dari... Ya, aku belum. Brondong Proyek nanti. Nanti aman. Brondongnya kasih rantai Regina sama apa? Ya itu tadi menang itu terus. Aduh subhanallah, emang. Oh iya, kurang satu bang, itu enggak Regina yang satunya itu. Oh iya, Regina lagi nanti. Jadi seperti inilah kalau di lintasan mereka ini saling. Inilah kami kalau di sirkuit ya kan. Tapi I love you. Herek lah ya. Karena kan adsennya gede. Tapi kalau adsennya gede, presmaninya lah buat tim-tim Herek Jatim. Iya. Tapi itu seperti apa sih? Tapi ya nggak apa-apa ya Mas, itu kan yang manas-manas sih juga kan bagian dari bisnis kelihatannya. Sebagian dari bisnis. Bisnis. Biar kangen. Gimana Bang? Tanggapannya apa ini? Apa? Balap yang sekarang memanas ini. Yang mana? Erek. Iya, Erek. Ini aktif? Oh, aktif. Aktif? Saya nggak bisa dipercaya. Oh, malah nggak puasa juga. Aduh. Itu. Nggak apa-apa lah. Ayo, Mas Sintor. Gimana? Sini. Gimana? Sama siapa ini? Hah? Nggak tahu maunya gimana ini orang. Jadi gini. Gimana? Jadi saya saling ya sebenarnya ya di per YouTube-annya ya komen-komen ya emang gitu saling memanas-manas ya kan kayak sama kayak Brondong Proyek sama dengan Barbara. Kalau saya sih lebih kalau netizen bebas kalau netizen itu netizen tapi kalau netizen bebas ya terserah. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih atas subscribe-nya. Partisipasinya. Like. Terima kasih. Salam Otomotif Indonesia. Maju terus. Yes.